pokoknya pokoknya tiga macam gitu, lain-lain gitu lah Sar, pilih yang mana aja pokoknya, tapi yang lain-lain gitu dikutekin. Oh. Tapi tutup mata kan, apakah hasilnya bagus ya gitu. Yang acakin berarti kakak ya. Yeah. Guys, hari ini saya dengan teman saya Sarah. Hello. Kita mau challenge, main challenge-challengean. Kita challenge kutek-kutekan ya, guys. Gimana keseruannya? Cikidot. Ya, kita jangan lupa pakai kacamata. Pakai apa, Sarah? Tutup matanya. Tutup mata. Ya. Tutup matanya kita ya, guys. Enggak ada yang lihat ya. Ya, rambutku nih licin. Sama, saya juga baru selesai keramas, Sar. Oke. Sarah, kamu lihat saya enggak? Enggak, Kak. Oke. Aku lagi ngikat. Saya ke ikat double ya. Ya. Pasti melorot enggak sih, enggak ya? Kasih agak udah enggak kelihatan ya. Sarah di mana? Oh, ya. Oke. Okay. Ya. Kita ini ya, Sar. Apa namanya? Ini tanganku di sini nih. Nah udah ada dia, aku kakak yang pilih ya. Iya. Eh aku yang aja apa kakak? Kita berdua pilih ya, nah, pokoknya tiga ya Sar. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, tunjukin ya kak. Ini guys. Oke, kita mulai ya. Apakah hasilnya Sarah bagus? Saya punya juga bagus. Kita kutek tangan kita sendiri guys. Semoga hasilnya bagus ya, nggak acak-acakan ya. Secara kan nggak bisa melihat nih. Jadi kutek tangan sendiri kan? Iya. Oke, mulai. Mulai. Satu, dua, tiga. Sarah pasti hasilnya lebih bagus nih. Kita ulang ini kak. Masih pakai perasaan aja nih, Sarah. Aku juga. Waduh, masukinnya mana nih ya? Aduh. Kayaknya berantakan nih. Satu udah selesai nih. Mana sih jariku nih? Sekarang sekarang telunjuk ya teman-teman. Jempol udah ya. Sekarang telunjuk. Kuteknya kemana pula nih? Iya, gitu dia Sar. Makanya saya bingung, mana tangan telunjukku. Oke. Oh, ini ya. Eh, lubangnya. Salah masuk nih. Salah masuk. Lubang. Nah, ini dia. Takut kering. Heeh. Aduh, rempong juga ya kalau kita punya mata ditutup ya, Sar. Mana nih lubangnya? Udah. Nih, sistem raba-raba nih. Iya. Satunya udah, mana satunya nih? Sekarang jari tengah ya. Iya, aku belepotan deh. Satu, dua. Sar sudah berapa? Sar sudah tiga. Sekarang yang ketiga. Sekarang jari tengah, guys. Aduh, guys, rempong banget ya nih. Eh, lubangnya mana sih? Ini tanganku yang jari tengah. Oke. Ih, ribet juga ternyata ya. Ini challenge. Challenge kesabaran. Kesabaran dan kerapian dilihat. Kerapian. Apakah rapi atau enggak? Secara kan aduh, mana lubangnya ya? Saya belepotan ini. Saya juga belepotan kayaknya deh. Sekarang jari manis. Gak sabar mau lihat hasilnya. Ini sebelah tangan aja apa 10 jari? 10 jari, Sar. Oke. Mana sih lu? Saya sudah 4 nih. Ada sini tanganku. OMG, udah belepotan gak ini nih? Iya deh nih. Kulit-kulit. Iya, sampai tuh kulit-kulit kan? Sekarang jari kelinci. Eh, mana sih lubangnya? OMG. Udah kering ya. Ganti tangan sekarang aku nih, Kak. Sama, udah mau ganti ini. Lubangnya mana lagi nih? Perasaan ya. Guys, maafin ya kalau berantakan. Iya, namanya juga challenge ya.
selain dari Kak Rosa nih. Iya benar, Sar. Thanks ya udah mau bergabung. Aduh. OMG. Ternyata ya, gak segampang yang dikira. Ilmu meraba-raba ku tak. Ilmu meraba-raba. Tak paham nih. Aduh. Lubang. Lubang yang mana? Sama, cari lubang. Ayo lubang apa? Ayo, lubang salah. Kuteks ya teman-teman, jangan salah. Ya, salah arti nih. Salah arti, benar-benar. Tadi udah tutup. Ganti warna. Ganti warna. Sekarang ke jempol nih. Gak sabar mau lihat hasilnya gimana ya. Ulala, rapi. Pilihku sih tidak nih. Belepotan ya. Cari lubang ya kita nih. Penutupnya. OMG, challenge-nya. Kukuku mana sih? Saya sekarang jadi tengah. Aku udah mau kelingking terakhir. Wah, wow, Sarah cepat banget. Aku nih lambat. Kayaknya berantakan banget nih. Silahkan dicoba ya teman-teman. Ternyata tidak semudah ya, benar. Yang dipikirkan. Aduh, cari lubang ini nih, kuteksnya agak rempong ya. Sarah udah selesai ya? Udah nih yang terakhir. Oke. Aku tunggu Kak Rosa, baru kita buka. Iya, tunggu ya, ntar lagi. Tapi sebelumnya kita kasih lihat ke kamera jarinya. Iya. Kering kah? Saya tinggal satu. Kak Rosa, oh di sini. Kira-kira Kak Rosa udah hilang. I'm here, Sarah. OMG, sekarang terakhir. Terang. Semangat nih. Oke, dan inilah hasilnya guys, saya punya. Oh, udah dikasih lihat nih? Iya. Oke. Jadi kita buka mata kita. Lala, bagus banget ya. Ini hasilnya. Hasilnya nih guys, siapa punya yang lebih bagus? Teman-teman semua lihat hasilnya saya dengan Sarah. Kayaknya yang punya Kak Rosa deh. Kayaknya kamu punya deh. Gak terlalu belepotan banget. Silakan dinilai. Silakan dinilai ya teman-teman. Jangan lupa untuk komen di bawah ya, di kolom komentar guys. Ya. Iya. Yeah. Lucu ya jadinya. Iya. Yeah. Mau kakak.